Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat paket wisata ke Bali. Starting pointnya dari Jawa Tengah. User login ini digunakan untuk mengamankan siapa saja yang boleh mengakses. Kita sekarang akan memanggil pricing untuk komponen fixed cost atau land arrangement maupun komponen variable cost. Kita panggil dulu. Database, Anda nggak perlu mencarinya, cukup mengingat passwordnya saja, maka akan muncul password database yang sudah kita siapkan. Amazing Drop Calculation ini basic pengeditannya dari sheet standard. Maka kita akan menggunakan suatu rumus formula. Memanggil data vertical lookup untuk label array, yaitu data fixed cost yang sudah kita siapkan. Ini sangat simpel, khususnya bagi pengguna. Tapi kalau Anda mau membuatnya, tentunya tidak sedemikian mudah seperti yang Anda lihat sekarang ini. Harus teliti menggunakan suatu fungsi dari aritmatika Excel yang terdiri dari vertikal maupun fungsi if dan hyperlookup. Kita samakan dulu datanya. Sheet standar sudah jadi. Kita tinggal panggil data untuk sheet yang lainnya. Yang dimaksud adalah bagaimana menyajikan suatu informasi sekali edit sudah muncul tiga pilihan harga. Anda tak perlu lagi harus membuang waktu yang banyak untuk membuat satu informasi harga kepada calon pembeli Anda.
Kita siapkan dulu untuk pilihan harga yang terbaik pada VIP class. Sudah jadi untuk 3 seat. Ini kita panggil data untuk tiket. Untuk tiket tentunya hampir tidak ada perbedaan, maka kita mengambilnya suatu tiket yang standar. Namun jika kedepannya ada suatu perbedaan antara student dan yang lain, bisa ditambahkan. Sebagai misal, ini adalah untuk standar, dan kita akan buat di sini untuk yang budget. Kita tandai dulu. Kita lanjutkan untuk memanggil data VIP. Sebelumnya kita perbaiki dulu untuk yang ini agar tidak membingungkan. Ini adalah subtotalnya. Dan ini adalah after discountnya.
Ini untuk entrance fee budget dan ini untuk VIP. Sekarang kita sudah menemukan untuk entrance fee untuk VIP 90.000, kemudian untuk budget 70, dan untuk yang standarnya 75. Perbedaannya adalah di sini untuk ada beberapa tiket yang sama dan ada yang berbeda. Contohnya itu untuk berjasandi ya, untuk student 10.000, untuk yang dewasa atau guru pendamping 25.000. Form ini sekarang sudah jadi. Dan cara kerjanya adalah ketika kita diminta untuk melakukan penawaran, kita tentunya pertama menanyakan jumlah orangnya. Sebagai contoh 120. 120 itu berapa bis yang akan memuat. Tentunya kalau bisnya 50 seater itu akan diambil 3. Kalau 3 maksimalnya adalah 150. Maka di sini ada pilihan yang nanti akan muncul pada surat penawaran itu sekaligus. Terkadang ada lokal transport. Sebagai misal membutuhkan angkutan elf atau membutuhkan angkutan mobil atau membutuhkan angkutan L300, nah, tinggal dikalikan jumlahnya, misalnya 4. Tapi kalau tidak ada, bisa Anda langsung titik 0 aja. Di sini spare. Sebagai contoh, saya membawa orang 120 dengan 3 bus, maka saya akan membawa spare sebagai misal 1 juta. Ini yang merah ini bisa Anda ganti berapa kali, sebagai misal masing-masing 2 kali. Dan untuk hotel ini Anda bisa lihat standar apa yang menjadi standar hotel Anda. Jika misalnya untuk student, maka sebagai contoh misalnya kita menggunakan hotel AC 150.000 per malam, dikalikan 2 totalnya 300. Jika diisi 2, maka 300 bagi 2 4, dan seterusnya demikian. Anda bisa memilih di sini untuk lunchbox, bebas aja. Breakfast, misal akan ada diberi fasilitas mailbox atau nasi kotak gitu. Jika tidak ada not available, ini juga bisa Anda pilih, tapi tentunya harus sesuai dengan tujuan. Jika kita berangkat dari Jawa Tengah lewat jalur utara, makan siangnya di mana? Di Tuban contohnya. Silahkan. Kita tinggal bisa memilih ya. Jalur utara ini.
Tapi kalau misalnya jalur selatan, Anda tentu bisa rubah ya. Jadi untuk yang pertama kali sebagai contoh, sini tanah lot ya. Kita perhatikan di sini untuk itinerary, ini sudah berubah sendiri untuk tanah lot. Jika dikembalikan lagi ke Bedugul, maka dia sudah otomatis mengganti berikut dengan keterangannya. Kemudian harga sudah otomatis muncul di sini, dan ini bisa kita cek. Hotel 2, 150 orang, harga 951. Pada budget, sebagai contoh, saya akan rubah Wisma. Maka pada itinerary sudah berubah. Komposisi makan juga sudah, sehingga untuk peserta atau calon pembeli sudah bisa mengerti di mana saya akan atau rombongan akan diberi fasilitas tempat transit untuk makan. Kondisi ini bisa Anda rubah sendiri. Yang ini juga bisa Anda rubah, tapi yang ini adalah sudah otomatis. Sebagai misal tamunya adalah ini sudah berubah, dan penawaran juga sudah berubah, harganya sama. Jika sudah ada kesesuaian harga, tinggal Anda kirim ini, file ini. Caranya simpel, kirim saja melalui PDF, bisa dikirim melalui WhatsApp ya. Tapi sebelumnya kita save as dulu menjadi PDF. Nah, jangan lupa di sini dikasih namanya. Sebagai misal, ini tamunya adalah Hartoko. Nah, ini file PDF yang bisa Anda kirim. Tentunya itinerary harus dikirimkan juga. Maka kembali ke hitungan, ambil itinerary, lakukan hal yang sama, file save as, simpan dulu PDF ini, kasih itinerary ini, bisa Anda tutup dan silahkan don't save untuk mengamankan di sini. Jika Anda membutuhkan suatu penyimpanan, Anda bisa lakukan file save as. Nama tamu. Sebagai contoh, aku Hartoko. Maka ini sudah menjadi file bahwa kita sudah melakukan penawaran untuk Tuan Hartoko. Anda bisa cek di sini. Jika menggunakan Avanza, dia sudah otomatis pindah, dan kapal ferinya juga sudah pindah. Jika menggunakan
komuter di sini sudah pindah. Jika menggunakan bis ke saya, semuanya sudah diselesaikan. Hotel tour leader, jika grup kecil sering dikeluarkan untuk biaya tour leader, tapi kalau cukup besar seperti ini, ada komplementari untuk tour leader, bisa diabaikan. Satu hal lagi, Anda bisa tentukan di sini satu kamar isi 4. Maka untuk budget sudah menyesuaikan. VIP juga sudah menyesuaikan. Dirubah satu kamar berdua. Pada budget sudah otomatis. Pada penawaran pun harga sudah berubah. Ini untuk komposisi 4 orang. Anda bisa menuliskan di sini tambahan sebagai contoh harga berlaku untuk 4 orang. Basic 4 orang. Demikian, semoga bisa memberi inspirasi para tour programmer atau tour planner dalam memberikan informasi kecepatan di dalam membuat estimasi kalkulasi biaya wisata. Terima kasih, semoga berhasil.